Pakis asparagus memiliki penampilan halus dan lembut. Namun, pakis asparagus memiliki duri yang tajam ya teman-teman ya. Pakis asparagus ini adalah bukan pakis sejati ya, karena dia memiliki kembang dan berbiji, berbeda dengan pakis lainnya yang menghasilkan spora. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun, rayu, rayu, rayu. Sahabat Edo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang jenis pakis yang cocok menjadi tanaman hias di depan rumah. Dan pakis ini salah satu tanaman pembawa rezeki. Namun teman-teman semuanya, sebelum teman-teman melanjutkan menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan teman-teman semuanya dimudahkan segala urusannya, disehatkan jiwa dan raganya, dilancarkan rezekinya, insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman ya, pakis itu salah satu pilihan tanaman yang untuk dijadikan sebagai kehidupan dan tekstur tanaman yang ada di ruangan ya teman-teman ya, ataupun di depan rumah kita. Pakis memiliki banyak jenis dan bentuk serta tampilannya yang sangat unik-unik. Bila teman-teman ingin menanam pakis, merawat pakis itu memang sedikit memerlukan tantangan ya teman-teman ya. Bahkan bagi beberapa orang, merawat tanaman pakis bisa menjadi sedikit sulit atau mengalami kesulitan. Akan tetapi, dengan berbekal atau memiliki pengetahuan dan pemeliharaan jenis tanaman pakis dalam ruangan atau di depan rumah atau di tempat-tempat tertentu, tentunya kalian akan menjadikannya sebagai elemen dekorasi rumah yang akan membuat rumah kalian menjadi indah dan asri. Oke teman-teman semuanya, berikut ini adalah 7 tanaman pakis pembawa keberuntungan yang bisa dijadikan sebagai tanaman hias di depan rumah atau di ruangan rumah kalian. Untuk yang pertama adalah pakis Boston. Pakis Boston dapat tumbuh cukup besar di dalam pot ya teman-teman ya. Pakis Boston membutuhkan tanah yang lembab secara konsisten. Jika tanaman ini kekurangan air, daunnya akan menjadi kering dan renyah. Pastikan jika kalian menanam pakis Boston ini, jauhkan dari ventilasi udara karena akan menghambat pertumbuhan pakis Boston ini. Untuk selanjutnya yang kedua adalah pakis Kimberly Queen. Pakis Kimberly Queen terlihat sangat mirip dengan pakis Boston. Varietas ini sangat baik ditanam di tanah langsung ya teman-teman ya, atau di pot juga bisa yang lebih besar tapi ya potnya ya. Tanaman ini sebaiknya diletakkan dalam ruangan dan lebih suka tempat yang teduh. Cahaya yang sedang dan berada di lingkungan yang lembab ya teman-teman ya, akan membuat tanaman pakis Kimberly Queen tumbuh subur. Selanjutnya yang ketiga adalah pakis suplir. Pakis suplir memiliki batang dan daunnya lebih rapuh daripada jenis pakis yang ada dalam ruangan lainnya ya teman-teman ya. Suplir tidak dapat menahan sinar matahari secara langsung. Tanaman hias dengan motif daun unik jika diletakkan di lingkungan yang tepat maka akan memberikan tampilan yang elegan dan rindang. Karena pakis suplir ini akan tumbuh subur bila diletakkan di tempat yang lembab atau di suhu ruangan. Sehingga akan menambah keindahan dekorasi ruangan rumah kalian.
Kemudian yang keempat adalah pakis sarang burung. Pakis sarang burung relatif mudah tumbuh ya, karena tanaman ini membutuhkan cahaya terang dan tidak harus disiram setiap 1 atau 2 minggu sekali ya teman-teman ya. Pakis sarang burung tidak beracun sehingga aman untuk rumah atau lingkungan kita dan hewan-hewan peliharaan kita seperti kucing, anjing, ayam dan lain sebagainya. Untuk yang kelima adalah pakis tanduk rusa. Pakis tanduk rusa ini terlihat sangat cantik jika diletakkan di pot yang terbuat dari papan kayu ya teman-teman ya. Pakis tanduk rusa ini akan tumbuh baik di bawah sinar matahari terang, namun bukan di matahari secara langsung ya teman-teman ya. Karena pakis tanduk rusa ini bila terlalu banyak pencahayaan atau kekurangan pencahayaan, maka tanaman pakis tanduk rusa ini akan mati. Kemudian yang kelima adalah pakis kaki kelinci. Jenis pakis kaki kelinci termasuk jenis tanaman yang mudah ditanam atau dirawat ya. Pakis kaki kelinci tumbuh subur di tempat lembab dan sinar matahari yang tidak secara langsung. Kalian bisa meletakkan di tempat yang terang ya teman-teman ya, hangat dan lembab seperti di kamar mandi atau di teras rumah kalian. Namun apabila di halaman teman-teman dikhawatirkan terkena sinar matahari langsung, sehingga pakis kaki kelinci ini akan mengalami kering dan selanjutnya akan mati ya teman-teman ya. Untuk yang ketujuh adalah pakis asparagus. Pakis asparagus memiliki penampilan halus dan lembut. Namun pakis asparagus memiliki duri yang tajam ya teman-teman ya. Pakis asparagus ini adalah bukan pakis sejati ya, karena dia memiliki kembang dan berbiji, berbeda dengan pakis lainnya yang menghasilkan spora. Pakis ini akan tumbuh subur pada cahaya terang. Perlu berhati-hati dengan tanaman ini karena pakis asparagus sangat beracun bagi hewan peliharaan kita seperti anjing dan kucing. Oke teman-teman semuanya, demikianlah tadi 7 tanaman pakis pembawa keberuntungan yang sangat cocok ditanam di ruangan rumah atau di lingkungan rumah kita. Untuk mendapatkan keindahan dekorasi rumah teman-teman semuanya, nggak ada salahnya teman-teman menanam salah satu tanaman yang telah saya sebutkan tadi ya teman-teman ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman semuanya telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kekhilafan diri pribadi saya. Untuk itu mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Jangan lupa teman-teman sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.